Maasya Burangan Bim berpotensi masuk keratus event nasional tanggal 2 November tahun 2019. Batauga BP di wilayah eks Kesultanan Buton, tersebar khazanah kebudayaan yang begitu besar. Adat istiadatnya mengandung nilai-nilai luhur dan kearifan masa lampau, dan kebudayaan itu masih dipegang teguh oleh masyarakatnya hingga saat ini. Misalnya pesta adat Maasya di Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Busel, yang digelar rutin tahunan akan menjadi perhatian Dinas Pariwisata Provinsi Sultra. Adat istiadatnya mengandung nilai-nilai luhur dan kearifan masa lampau, dan kebudayaan itu masih dipegang teguh oleh masyarakatnya hingga saat ini. Misalnya pesta adat Maasya di Desa Burangasi, PLT Kepala Dinas Pariwisata Busel Igede Panca saat menghadiri pembukaan pesta adat Maasya Burangasi, Kecamatan Lapandewa pada tanggal 26 Oktober lalu mengatakan, pesta adat Maasya Burangasi berpotensi masuk 100 event wonderful Indonesia. Kata Igede Panca, syaratnya utama adalah waktu penyelenggaraan kegiatan tersebut harus konsisten. Jadwalnya tidak boleh berubah karena diupayakan tamu yang hadir baik dari luar Busel maupun wisatawan asing bisa ikut menyaksikan pesta adat tersebut. Misalnya, jika pesta adat Maasya ditetapkan digelar tanggal 26 Oktober maka tahun berikut harus digelar di tanggal yang sama. Kalau jadwal kegiatan konsisten digelar setiap tahun, biasanya wisatawan itu dapat mengatur cuti sehingga ikut menyaksikan. Salah satu syarat untuk masuk menjadi kalender Wonderful Indonesia maka harus konsisten waktu pelaksanaan pesta adat Maasya ini, ucapnya. Menurut Gede Panca, salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam membangun kebijakan pertumbuhan pariwisata dengan kegiatan 100 event Wonderful Indonesia. Kata Gede Panca, telah diumumkan bahwa Buton dengan Festival Budaya Tua Buton telah masuk dalam kalender event Wonderful Nasional. Ini sangat membanggakan karena Buton tahun 2020 nanti masuk dalam agenda kalender Wonderful Indonesia, ujarnya. Ia berharap nantinya ke depan pesta adat Maasya Burangasi ini bisa diperjuangkan dan masuk juga menjadi salah satu agenda dari 100 event Wonderful Indonesia. Tentu Dispar Sultra tidak tinggal diam untuk menggelorakan dan memfasilitasi pemerintah daerah baik pesta adat Maasya maupun pesta adat di kecamatan lain untuk terus dipromosikan. Ia berharap nantinya ke depan pesta adat Maasya Burangasi ini bisa diperjuangkan dan masuk juga menjadi salah satu agenda dari 100 event Wonderful Indonesia. Kami sudah merekam, nanti ini salah satu yang akan kami masukkan dalam website kami bahwa di Busel ada salah satu pesta adat Maasya Burangasi. Kami siap memfasilitasi, tukasnya.